Bismillah, assalamualaikum. Inilah Masjid Al-Khair, masjid yang pernah disinggahi 70 para nabi ya di dalamnya. Alhamdulillah, saya senang banget dapat bisa sholat dua rakaat di sini, dan insyaallah antum semua diperkenankan untuk mengunjungi berziarah ke masjid ini, insyaallah. Nah, dalam riwayat hadis Abu Daud itu udah jelas banget kan, maksudnya nggak perlu dawan lagi bahwa di sana sebutan 70 malaikat sholat di masjid ini, Masjid Al-Khair. Masjid ini besar banget. Antum kalau lihat ke sana, ujung sana sampai ujung sana, ya jauh banget pokoknya. Nah, kemudian sebentar. Saya ketinggalan sesuatu. Suai Muhammad. Muhammad, suai. Suai, suai. Suai Muhammad. Lihat. Ini kacamata saya ketinggalan. Iya. Gimana ya? Udah ketergantungan kacamata jadi kalau enggak pakai itu kayak enggak enak banget. Alhamdulillah ketemu lagi, dan memang ya di sini itu tempatnya safety banget, aman banget. Jangankan cuma kacamata ya kan, saya naruh HP berhari-hari, handphone nih yang ini nih cas saya tinggalin gitu nggak ngambil gitu. Meskipun syarat tawakal itu mesti kita safety dulu, artinya kita berusaha ya kan, kita amanin dulu baru kita bertawakal. Begitu diajarkan Rasulullah dulu, para sahabat berlaku demikian. Dan Rasulullah mengatakan bahwa ikat dulu baru bertawakal. Maksudnya ikat dulu tali untamu lalu bertawakal kepada Allah. Begitu. Sekarang saya mau menuju ke Jamarat. Assalamualaikum. Kan Jamarat hal itu? Jamarat ini lakin ma tak ditemu. Hina ma tak ditemu. Ma fi tarik. Hina ma fi tarik. Syurti, syurti polis himna. Kita tamshi min wara min hina. Hina, dawar badin hina. Min wara, min wara. Laman wara, laman wara min hina. هذا هو طريق هذا هو طريق النزول ها لا خروج من هناك الصيد الثاني عزر طيب بعيد ها بعيد ده هذا الطريق ثاني هذا الطريق ثاني صح ايوه ده الطريق الثاني لكن انت تمشي هنا ده الشرطي يوقفك جرب قام جرب امشي لو خلاك مشيت اوكي ما خلاك يلا ترجع ثاني يلا شوف ده gitu saya nanya barusan. Jadi jalan ini bukan menuju ke Jamarat, tetapi ada polisi ngejaga di atas, di dalam katanya nggak boleh jalan sini, harusnya lewat sana, 1, 2, 3 jalan, jauh muternya. Dan saya mau coba aja, katanya bisa jalan, cuman polisi ngejaga, nggak bolehin gitu di sono. Mudah-mudahan saya dibolehin, mudah-mudahan ya. Itu udah deket banget Jamarat, cuman jalannya muter-muter, kayak tadi saya mau ke masjid ini, muternya jauh banget. Ini kan masih kawasan Masjid Al-Khair nih, ini itu menaranya tuh ya kan. Nah ini menaranya nih, menara Masjid Al-Khair. Dan ini pintu yang kesekian, jadi banyak banget pintu di sini. Ini pintu yang kesekian, masya Allah. Udah dulu vlog saya sama di sini, nanti kita sambung lagi. Jadi nggak enak punya polisi di depan, saya mau minta izin buat lewat gitu kan. Barakallahu fiik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun Afandi, kawasan Masjid Al-Khair. Barakallahu fiik, assalamualaikum.